Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ala Allahi tawakkalna, Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bilhaqqa wa anta khairul fatihin. Allahumma arhamna bilquran, Allahumma arhamna bilquran, Allahumma arhamna bilquran, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. InsyaAllah malam ni sekitar 40 minit kita, InsyaAllah Tuhan izin dah pada kita boleh guna umur masa yawi kita lebih kurang 40 minit pada malam ni untuk beribadat kepada Allah, untuk mengabdikan diri kepada Allah, untuk menghambakan diri kita kepada Allah dalam bentuk hidup bersama dengan Al-Quran. Hidup bersama dengan Al-Quran dalam bentuk kita buat ni insyaAllah masuk dalam ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta kepada kita niat ikhlas lillah, dan insyaAllah dikira amalan soleh, diberi pahala. Selain daripada janji Rasulullah dalam hadisnya, Allah menurunkan sakinah ketenangan rahmat malaikat bersama dengan kita insyaAllah pada malam ni. Baik, saya nak mula pada malam ni hingga seterusnya kita ambil surah Al-A'raf. We habis surah Al-A'raf. Kita nak mula malam ni ayat 1 dan pergi lama sekali insyaAllah we habis surah Al-A'raf ni. Ia ada semua 200 ni ayat. Habis surah ni kita beralih ke surah lain pula insyaAllah. Malam ni kita ambil sekitar 9 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون
فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ Alhamdulillah, simle ayat malanding daripada surah Al-A'raf ayat 1 hingga sampai ayat 9 kita baca. Tengoklah kita nak baca tafsir ni sampai ke ayat berapa dah. Ayat saat ni kita baca, saya baca dalam solat kita sehari saat ni. Rakaat yang pertama, 5 ayat saat ni. Ayat 1 sampai ayat 5. Dan ayat 6 sampai ayat 9, saya baca dalam rakaat yang kedua saat ni. Alhamdulillah, kita boleh baca malam ni. Kita baca, kita dengar. Tak ada apa dah janji Allahnya. Email kita bertambah. Imej kita bertambah. Bukan main peridak lah. Kalau kita mari rengi, tubuh kita kena rengi. Omah pun imej kita sikit. Pelit lagi berat. Apa? Imej kita bertambah. Siapa tambah tu? Ya, tambah imej kita. Alhamdulillah. Jadi surah Al-A'raf ini, kalau kita tertib surah dalam Al-Quran, dia ada semua 114 surah. Bermula dengan surah Al-Fatihah. Dan surah yang terakhir iaitu surah yang ke-114 ialah surah An-Nas. Maka surah Al-A'raf ni tertibnya di yang ke-7 lepas pada Al-Fatihah, Al-Baqarah hingga seterusnya sampai ke surah yang ke-7 ialah surah Al-A'raf. Jadi dalam Al-Quran dia ada 114 surah ni terbahagi kepada dua bahagian. Satu, dia panggil kata surah Makkiyah. Dan yang kedua, dia panggil kata surah Madaniyah. Surah Makkiyah, surah yang diturunkan oleh Allah di Mekah. Manakala surah Madaniyah ialah surah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad di Madinah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dia kata surah-surah Makkiyah ini
surah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad semasa Nabi Muhammad belum berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah. Adapun surah Madaniyah ialah surah-surah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad selepas daripada Nabi Muhammad hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Turun di mana? Ada gapo? Pertinya turun pas pada hijrah. Maka itukah lah dinamakan surah Madaniyah. Pendapat yang ketiga, surah Makkiyah ialah surah-surah Al-Quran yang Allah khitab kepada ahli Mekah. Manakala surah-surah Madaniyah ialah surah-surah yang Allah kita turunkan kita kepada ahli Madinah. Tapi saya lebih cenderung kepada pendapat yang kedua lah, iaitu surah Makkiyah, surah yang Allah turunkan sebelum daripada Nabi hijrah. Manakala surah Madaniyah, surah yang Allah turunkan selepas Nabi hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Surah Makkiyah, surah-surah yang duk bercara berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan iman, berkenaan dengan tauhid. Ia kuat masalah tu, masalah rohi kita. Ini akidah kita betul. Sebab itulah ia bercara sungguh-sungguh berkenaan dengan akidah ni. Manakala surah Madaniyah, surah yang bercara berkenaan dengan hukum hakam, hukum solat, hukum orang curi, hukum orang bunuh orang, hukum zakat, hukum Ramadan, hukum haji, hukum cara bagi pesaka, maka tu dia panggil surah Madaniyah. Maka tu panggil tanda-tandanya, surah Al-A'raf ialah surah Makkiyah. Surah Makkiyah berarti surah ni turun sebelum daripada Nabi hijrah ke Al-Madinatul Munawwarah. Ataupun surah ni turun di Mekah. Jadi bilangan ayat dia sebanyak 200 ni ayat. 200 ni ayat. Gapo makna Al-A'raf? Al-A'raf ni satu benteng, satu tebing, nama dia Al-A'raf, tebing dia sekat di antara syurga dengan neraka. Syurga dia ni, neraka dia ni, tengah tu benteng tebing itu, itulah dikatakan Al-A'raf. Dalam syurga lah, dalam pada hari kiamat. Lepas tu di sana ada selisih pendapat ulama. Setengah katanya semua surah Makkiyah ni, semua surah Al-A'raf ialah surah Makkiyah. Tak ada setengah kata dah, bukan semua surah Makkiyah. Surah Al-A'raf ni pada keseluruhannya surah Makkiyah lah. Tapi ayat 163, 164, 165, 166, 167 sampai ke 170 ni surah Madaniyah. Kalau lain semua tu ialah Makkiyah. Jadi surah ni, surah Al-A'raf, dia turun lepas pada surah Sad. Itulah dia pengenalan berkenaan surah Al-A'raf. Kemudian kita pergi sahaja kepada ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim sad. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, sad satu huruf. Huruf ni terputuh, 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 terputuh. Bukan kata yang maksud alif, sad, lam, sad, mim, sad, sad, sad. Jadi satu perkataan, bukan. Jadi satu lafaz, bukan. Jadi satu kalimah, tak. Bukan huruf ni alif dekat cara dia, lam dekat cara dia, mim dekat cara dia, sad dekat cara dia. Sebab itulah dia panggil huruf muqatta'ah, huruf terputus. Duk sekali, nampak seputus sekali, tapi tak ada ada hubungi dua tu. Pak-pak tu. Tu. Makna gapo, maksud gapo? Banyak ahli tafsir kata tak tahu makna gapo. Kau tahunya Allahu a'lam. Tapi kalau kita tengok dalam Al-Quranul Karim, kebanyakan dimula dengan surah, dengan surah dimulakan surah dengan huruf muqatta'ah ni, ya oleh dia lepas pada tu dia nak uyak benda penting. Penting benar kok lain penting juga. Kau ni penting benar-benar. Olehnya lepas pada huruf muqatta'ah dia nak uyak Al-Quranul Karim.
Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Alif Lam Ra. Tilka ayatullah. Tilka ayatul kitabil mubin. Ya waliknya, lepas dia umur kata dia nak sebut ha al-Quran. Setengah ulama kata, mai tahu apa rumah Qur'an ni eh. Makna tak tahu makna gapo Allah saja tahu. Ha, setengah ulama kata, yo ori rumah Qur'an ni, buat ori rumah Qur'an ni manusia gapo gapo eh. Ha, noi manusia sunjai bagi. Nak tarik manusia, eh tai noi apa ni eh. Ha, tu. Jadi, pah koyak. Ah, oh Qur'an. Ha, tu. Sepo kita eh kalau kita niat ke. Eh. Ha, berarti kita royak. Begitu orang apa nak kita tahu. Nah, ni sepatulah ulama kata, ori rumah ta'an ni nak menarik perasaan manusia untuk rasa nak dengar gapo ai. Berarti royak dari ayat yang kedua, kitabun unzila ilaik. Kitab iaitu Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah kitab yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad daripada Tuhan engkau. Tu yang ayat situ. Qur'an sebuah ni mengandungi 1300 lebih ayat ni adalah sebuah kitab yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad daripada Tuhan engkau. Jadi noi kata unzila oi lapa kata diturunkan berarti kitab ni hormat benar dulu tak turun mari. Kemudian fala yakum fi sadrika harajun min ulikano semasa Nabi duk dakwah di Makkah Mukarramah. Qur'an duk turun sikit sekali bermula daripada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wa tumari surah al-ya ayyuhal muddatsir ya ayyuhal muzammil. Banyak surah-surah yang duk turun di Mekah. Banyak orang duk menatih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menatih macam-macam lah. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada umur 40 kita tahu dah ke. Allah bangkit Nabi Muhammad jadi nabi pada umurnya 40. Belum daripada siapa umur 40 ataupun belum dibangkit menjadi nabi, orang Mekah boleh kata sebulat suara 100% kena berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abjuhnyo hawene. Maka pujilah bakal molek bakal Abdul Muttalib. Muttalib ni orang pemimpin apa ni ketua Mekah pada masa tu. Pandai cucu dia. Akhlak juga kecek beraluh. Tak ada dua ikut si benda-benda jahat kau. Kau jadi beraluh lagi dah. Pakak kena belakang Nabi Muhammad SAW juga. Tapi apabila Allah SWT bangkit menjadi Nabi, Allah menurunkan wahyu yang merupakan ajaran agama Islam kepada Rasulullah. Maka Rasulullah pun terimalah ajaran kebenaran melalui wahyu Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sebar kepada manusia ajaran Nabi Muhammad bawa daripada Al-Quran ni dinamakan al-haq kebenaran. Kita kena faham satu kaedah kebenaran ia berlawan dengan kebatilan. Al-haq berlawan dia apa? Al-batil. Di mana ada al-haq, di situlah al-haq al-batil bangkit dalam awal. Kalau tak ada al-ba al-haq, al-batil pun duduk dia. Tak ada gapo. Jadi, al-haq dengan al-batil tak hidup dia. Kena berlagu, kelepung, kelepung, kelepung. Nabi Muhammad SAW, dia membawa al-haq kebenaran yang datang daripada Allah. Yang Allah turunkan melalui wahyunya. Maka orang-orang musyriki Mekah pada masa itu, dia adalah orang yang membawa kebatilan, bersyirik dengan Allah, dok menyembah berhala, macam-macam jahiliah, macam-macam. Maka apabila mereka tu bawa benda jahat, benda jahiliah, Nabi Muhammad buat pada kebenaran, bukanlah Abu Lahab dok belaga dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang Mekah musyrikin dok belaga dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dia kena belaga, tapi ada belaganya kebatilan orang musyrikin bawa, dia belaga dengan kebenaran yang Nabi Muhammad bawa tu. Pelbung pelbung pelbung.
Tapi oleh kerana kebenaran duduk sama Nabi Muhammad, kena tel Nabi Muhammad lah. Ya nak tel ayah Nabi Muhammad lah, tak ada. Tak ada piyah nak kata tak mulai, nak kata tak mulai, tak lagi, nak kata tak lagi. Maka cara je, ya tel Nabi Muhammad supaya orang manusia ni akan beci pada Nabi Muhammad. Apabila beci pada Nabi Muhammad, tak timur lah Nabi Muhammad bawa. Baklah yang mata kesei, orang gila, pecah belah orang, orang tu saya turut agama tu nenek moyang kita dulu. Macam-macam tuduhan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi Muhammad kalau turun gerak daripada Allah, dia nak baca kepada manusia dia dengar Allah wasa. Turut kening lah. Kata seraknya. Nyusrai dia muka cerak. Tu. Kalau royak, kalau baca ya Quran, orangnya kata dia mau ceraknya. Tepuk-tepuk dia mau nyemarah, dia macam-macam. Jadi Rasulullah kata, jadi berat. Berat nak baca Al-Quran kepada manusia. Maka tu ayat kata, fala yakum fi sadrika harajun min. Maka janganlah ada dari dada kamu tu. Hamak punya dia ada syok, masa berat, masa sepik dada. Al-Quran yang Allah turunkan kepadamu, Muhammad, mu jangan bahasa sepik dada, jangan bahasa serabut, jangan bahasa susah, jangan bahasa gelisah dalam nak membaca Al-Quran kepada manusia. Dalam arti kata, nawi ingzar kepada manusia. Ambil Quran baca, menjadi ingzar kepada manusia. Dan ambil Quran mai baca untuk nawi zikra kepada al-mu'minin, mu jangan serabut, Muhammad, mu jangan bahasa gelisah dan mu jangan bahasa takut. Tuhan lagi Nabi Muhammad. Kita tak apa, tak buat apa kerana tu lagi Nabi Muhammad ya, jangan kita tak apa, tak baca bimbing aku baca orang murid tak baca kerana kita bukan Nabi. Kalau sebenarnya apabila tu lagi Nabi Muhammad, kita umat Nabi Muhammad termasuk dalam itu juga. Kalaulah Allah lagi Nabi Muhammad, mu jangan bahasa gerung, jangan bahasa takut, jangan bahasa bimbing dia Muhammad nak baca Quran kepada manusia. Begitu juga, umat Nabi Muhammad, mu jangan berasa geru, mu jangan berasa takut, jangan berasa bimbang, nak baca Quran kepada manusia dengar. Kita pun termasuk dia tak boleh, tak boleh bimbang, tak boleh takut lah. Negeri royak ni Quran kata gini gini. Tengok demo, aku tak murah. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Buat apa? Tuhan lagi siap dah ni. Jadi di sini gapo boleh dikatakan Allah Subhanahu wa taala ya Nabi Muhammad supaya jangan sepit dada, jangan bahasa serabut, jangan bahasa huru, apa ni segelisah dan nak membaca Al-Quran kepada manusia. Bacalah betul mana? Bacalah betul litunzira bihi. So, dalam betul wazikral lil mu'minin. Ada dua betul dalam ayat ni tu ayat. Satu litunzira bihi untuk nak memberi amaran kepada manusia. Tak kira manusia yang beragama Islam dan manusia yang tidak beragama Islam. Kena baca ayat Quran dengar untuk nawi amaran kepada mereka tentang hari kiamat ni balas ning, balas ning, balas ning, balas ning. Siapa yang tidak beriman dengan Allah. Dalam ayat Quran ni banyak. Ayat tu siapa tak beriman dengan aku, balas tu, balas ni. Ambil ayat Quran baca dengar. Dalam bentuk nak ingzar mereka itu. We peringatan kepada mereka itu. Bukan baik mata. We amaran kepada mereka itu supaya berasa takut nak kufur dengan Allah. Wi amaran kepada mereka itu supaya ada perasaan takut nak menderhakai Allah. Ambil ayat Quran baca wi dengar untuk nabi amaran supaya mereka takut kepada neraka. Satu berarti di sini kalau kita nak royak ke kafir pun supo jangan engkal Allah. Janganlah nak kufur Allah. Kerana orang yang tak beriman kepada Allah, Allah ni Al-Khaliq pencipta, maka pada hari kiamat dia nak boleh mengaku penuh seksa lah. Ambil ayat Quran baca dia dengar, kalau tak reti terjemah dia dengar. Orang macam ni baca Quran dah apa, orang kafir tak tahu apa lagi, kita nak baca Quran dia dengar dah lagi. Waktu kita kata tak lagi, tapi Allah dia jasa baca Quran dia dengar. Lepas tu Nabi Muhammad pun doa lah tu, dia baca Quran dia dengar. Kita tak tahu apa ni, tak padan baca Quran ke pun tak, tak tahu apa masuk lagi. Dia kena pakai otak kacang kafir ni. Padahal kita tengok dalam sejarah yang berlaku di hari ni, orang kafir, orang bukan Islam tak tahu tak apa, dia baca Quran masuk agama Islam dengan sebab dia baca Quran tu ya.
Kita je ada rasa tak sedap apa. Kerana kita sendiri pun tak tepuh mana dengan Quran. Kau nak baca Quran orang ingat? Oh, jauh lagi nak sampai situ. Dah. Kita sendiri pun tak ada hubungi lagi dengan Quran. Gapa Quran duduk di mana tak tahu. Kita duduk di mana tak tahu. Lepas tu kadang-kadang lagi suruh kita ambil Quran. Baca orang-orang kafir dengar. Kepada orang yang tak berjuru dengar. Untuk menawi amarah kepada mereka itu. Gelak ke lemak sungguh lah. Itu. Satu. Yang kedua, wadzikra lil mukminin, dan memberi peringatan kepada orang mukmin. Orang mukmin dah tu pun kena baca Quran juga we dengar untuk nak peringatan. Bimbing takut lalai. Wadzkir fa inna dzikra tanfa'ul mukminin. Hendaklah kamu beri peringatan. Karena sesungguhnya beri peringatan itu adalah manfaat bagi orang yang beriman. Jadi dalam ayat ni jelas lah. Tuhan suruh Nabi Muhammad jangan berasa takut, jangan berasa gerung nak baca Quran. Dalam arti kata nak we peringatan kepada orang yang beriman. Apa nak baca Quran kepada orang beriman ni? Kena jangan takut hati. Kena jangan gerung juga. Nak we peringatan kepada manusia, kepada orang beriman dengan Al-Quran. Jangan berasa gerung, jangan berasa takut, jangan berasa bimbang ya Muhammad. Apa orang beriman tu yang takut juga. Kan orang beriman tapi cegah juga dengan Quran. Ada juga. Nah, jadi di sini jelaslah isi dakwah, cara nak dakwah orang bukan Islam ambil Al-Quran pergi baca, dan orang Islam beriman dah pun kena ambil Quran pergi baca pergi dengar juga. Tapi tak supanya ambil Quran pergi baca kepada orang bukan Islam dalam bentuk beri amaran. Ambil Quran pergi baca kepada orang beriman dalam bentuk kata we peringatan. Dia tak supa we amaran ni, dia tak tahu kalau hebat. Ay, tak boleh lah. Kupur dengan Allah ni. Masuk dengan kau. Ni ayat. Saya kata gini. Tu. Orang yang berimik, dia tahu dah tapi dia terlupa. Habis dia main dalam bentuk wazikra peringatan. Dia lalat. Dia tahu dah kata tak semaya ni dosa. Tapi kadang-kadangnya galih. Nah, apatah lagi kalau dia bergaduh dengan harta peniaga banyak-banyak. Tinggal. Luka lagi berat dengan. Tahu siapa yang mengurangkan dan mengurangkan salah saja lagi. Kita nak ayat Quran baca. Wadzikra. Ayat sistem dah. Taib. Kemudian. Jadi ayat ni. Ayat kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun min khulitum birabihi wadzikra lil mu'minin. Di antara tujuannya Allah turunkan ayat ini untuk nak menguatkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nak memperkukuhkan, menetapkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nak wis semangat kepada Rasulullah dalam nak berlawan dengan orang musyrikin. Dia serai dia ada lawan dengan dia, dan orang musyrikin dia pakai bahu dia sekali-sekali membaca ayat ini. Nak wis tak berasa lemah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana kerja menyampaikan Al-Quran kepada manusia, khotulah kerja Nabi Muhammad, dan khotulah kerja penyakit apa pengikut Nabi Muhammad. Adapun orang nak turut, nak dengar apa dia baca tu, Nabi Muhammad tak kuasa. Nabi orang turut apa dia baca Quran tu. Kerja Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Quran, berhenti, berpahir. Nawi orang terima orang baca tu, nawi orang dengar apa patut-patut apa ni beramal dengan tu, Nabi Muhammad tak kuasa. Karena itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi kita pun tak berat dah lah. Saya mai baca Quran apa kita di sini bangun aku ni. Saya kena baca. Demo kita mai dengar oh apa saya tak ada. Tuh kalau pergi buat dokpol tu, saya tak ada apa. Karena saya tak kuasa nabi kita tu terima saya baca ni. Kerja saya baca ni tengah. Antum nak terima atau saya terima, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak ada berat lah Nabi Muhammad nak baca pun. Kau tu bahasa A juga deh. Buah walan ni tak ada boleh. Kerja Nabi Muhammad baca Quran pada orang yang dengar binti bahaya. Nak orang nak terima, nak tolak, Nabi Muhammad tak kuasa. Allah yang menentukan siapa nak terima atau saya terima. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun kita tanggungjawab kita baca wirti wipahaya.
Kita tak kuasa nak pergi demo, mari terima hak kita baca hak Quran ni. Kita tak kuasa nak pergi demo, tinggal benda jahat hak kita beri amaran dengan melanggar ayat Al-Quran Karim. Waktu kerja tu eh, kita baca. Ha, sebab itulah tak ada kuasa lemah lah kita nak baca kalau tak dengar pun. Ah, tu dah. Litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Wi amaran kepada orang yang kepada manusia, dan begitu juga wi peringatan kepada orang mukmin. Wi inzar amaran kepada manusia ni, dia kata wi ketakut teh. Kata wak gini akhirnya dok len ngaku sekian. Itulah al-inzar. Inzar kepada manusia, iaitu kepada semua manusia. Tak kira orang bukan Islam dan tak kira orang bukan Islam. Jadi, habis situ. Kemudian kita pergi pada ayat seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berlepas jauh ayat asani. Allah Subhanahu Wa Taala suruh manusia semua ni pakat turuk istighraq. Dalam satu tafsir, Allah suruh Nabi Muhammad suruh umat dia tu pakat turuk qiraat. Ha ni. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Saya kata kul hey Nabi Muhammad. Dalam tafsir kata kul hey Muhammad, kata olehmu. Kata apa? Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Hendaklah kamu semua turut ikut akan apa yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu, daripada Tuhan pencipta kamu, daripada Tuhan yang mengurus mentadbir hal urusan kamu. Ayat ni perintah kamsan. Suruh turut Quran. Siapa tak turut Quran tak berjaya, tak selamat dalam hidup dia. Perintah ni perintah. Allah suruh Nabi Muhammad perintah kepada kepada kaum dia supaya pakat turut Quran. Quran mana? Quran yang diturunkan oleh Allah kepada kamu. Siapa Allah Tuhan kamu? Dalam tafsir kata, Tuhan yang menurunkan Al-Quran ialah Tuhan yang menjadikan kamu, Tuhan yang mentadbirkan urusan kamu. Dialah yang menurunkan Al-Quran kepada kamu, maka hendaklah kamu turut dia. Itu Al-Quranul Karim. Dalam Quran ni habis ada belakalah, ada kebenaran yang disyarakkan kepada kamu tentang urusan agama, dan memfardukan kepada kamu ibadat, dan menghalalkan sesuatu kepada kamu benda yang beri manfaat, dan mengharamkan kamu akan benda-benda yang mudaratkan kamu. Semua ada dalam Quran belaka. Mungkin turut tu lah. Kalau nak makan nak buat benda halal, tengok Quran ayat Allah mana turut tu lah. Kalau mu takut nak buat benda tu, takut hari takut dosa, tahan marah tahan dosa, mu turut Quran lah. Quran Quran tahu yang siap lah kau dah. Mu nak jadi orang molek, nak akhlak mulia, mu turut Quran lah. Kerana akhlak yang molek adalah Quran penuh penadah. Mu jadi nak jadi akidah yang sahih, akidah yang betul yang benar, mu kena turut Quran lah. Kerana dalam Quran tahu yang siap-siap dah akidah betul balah ni balah ni balah ni. Mu nak jadi orang berimeh, mu kena turut dalam Quran lah. Imeh balah mana tahu yang gitu 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 gini, mu kena turut. Mu nak jadi orang mentawikan Allah, mu turut dalam Quran lah. Dalam Quran tahu yang siap dah nak tahu Allah kena balan ni balan ni balan ni balan ni. Selamatlah kita kalau kita turut Quran semua. Sebab itulah mari kamsa, mari perintah suruh turut Al-Quran, suruh ikut Al-Quranul Karim. Kita hari jangan turut Quran kita hari tamada hari sana sesak sungguh lah kita. Habis tidur jeruk peluk nah. Boleh kita nak kata orang tak pandai semaya, orang tak pandai semaya, jangan dia semaya mu, semaya tak kena dosa tu. Hidup jangan buat apa pun tak semaya. Kalau semaya dosa, tak semaya tak apa misalnya dia. Tak semaya dia mahu tu apa, kerana semaya tak kena dosa. Allah, buat apa pun tak baca Quran, baca Quran kau tak kena dosa. Kalau pakai ilmu ni dakwah manusia deh, habis licin orang Islam, tinggal Islam habis. Ya ambil balik tak boleh dosa tu. Ya tak ambil kata, kalau tak buat tu tak boleh dosa. Ya tak ambil kau tu dak kali. Kena turut, kena semaya. Kalau tak semaya dosa, kalau semaya boleh follow. Lepas tu tak semaya nak ke anak, habis lancar ibadah.
Dia tak hidup waktu dah. Dalam Islam asalnya wajib kena semayang. Aku tak pandai ni. Tak belajar di pandai. Dia hidup waktu. Mereka kena tunggu kerak eh. Aku kena tunggu tak pandai ni. Aku tak kerti ni. Tak belajar ni kerti. Dia hidup waktu ni. Jangan buat pelik. Kita jadi lebih kena. Lebih kena. Eh. Oh, baca Quran dia mau baca Quran. Tak kena dosa. Aku tak nak baca Quran kali. Tak dosa. Oh, perlu mana? Dua ni. Ha ni baca Quran buih mulut-mulut tapi ada tak kena sikit dosa. Ha ni ada baca Quran, ada dosa. Oh, perlu ke tak baca Quran? Ini permainan syaitan. Semua setan berlaku dah main ni. Bot-bot kong syaitan. Tapi kita orang lemah ke? Setan kata ha, ha. So, so, ti, ti. Ah, berat juga kita duduk di bawah telunjuk syaitan ni. Setan kata jangan baca Quran, kita baca tak kena dosa. Ha, tak aja. Ah, kita jangan turuk Quran, kita turuk dosa. Ha, perlu kita. Kita kena bagi kata, mu kena turuk Quran. Kalau mu tak kerti, mu kena belajar ni kerti. Sebab itulah, belajar-belajar ni wajib. Tak belajar dosa. Dek nung lagi jat satu dosa. Tapi dia tak koyak situ. Tak belajar ni berdosa. Nak semayah tak boleh. Tak mana. Semayah wajib. Maka semayah wajib belajar. Tak belajar hal semayah berdosa. Tak satu begini belajar. Supaya kita dia nak tengok Al-Quran. Tak tengok berdosa. Maka kita tak pandai, tak tahu. Nak belajar. Apa nak belajar Al-Quran malah mana kita tak kerti ni. Tak ada kelingur je. Buat sara mana. Tak buat sara kelingur. Tak kena buat kereta. Tak kena buat mutu ni nak belajar tafsir Al-Quran ni. Tak kena ada komputer dah kali. Tak kena ada kalah kali. Kita nak menulis kalah. Tak ada kena buat buk kali. Tak kena kita nak menulis. Dengar saja. Ya. Malah ni. Tak apa buat buk. Tak ada buat buk ni. Berarti dah saya ni. Gerti dah. Nak kata kita ada kemampuan nak gerti. Ya. Ada kemampuan nak payah. Allah Tuhan bukan bodoh. Tuhan bijak. Kalau Tuhan tak bijak tu. Boleh kita kata. Oh Tuhan tak ada gamuk. Buat turun kerak. Kita manusia tak ada nak payah. Lepas tu turut dia. Kita boleh duduk situ dia nak tak gamuk tu hari ni. Nyawa turun kerok eh, kita turun dia. Pagi kita tak anda, tak kuasa nak nak belajar dia. Kita berani kata siapa tak berani kata gitu. Siapa tak berani kata kerok tak pada yang kita kan tu tak anda tu kerok eh. Cikgu namu. Ambil kosok kelas 10, budak satu kelas satu sok. Bodoh cikgu ni, tak gamuk. Cikgu, taruh cikgu pun pandai dah. Soal dia kelas 1, yo budak kelas 1. Soal dia kelas 10, budak kelas 10. Lepas tu Allah, Allah dah pandai tadi. Al-Hakim, Al-Aziz, Al-Alim. Tak sawi ada syok ragu-ragu sikit. Habuk dalam otak orang yang berimeh kata, Quran ni tak ada dengan kita. Jangan cerita je bolehnya. Kerana banyak dalam Quran Tuhan Raya, aku kami mempermudahkan Al-Quran untuk manusia pahit. Tuhan Raya dah. Ya wahai mudah manusia apa? Wahai mudah manusia apa? Kita kata tak pabel kan kita. Allah belakang kata Tuhan teruk-teruk. Nah, syaitan belakang ni. Sebab itu, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Handalah kamu turut apa yang diturunkan kepada Tuhan kamu. Daripada Tuhan kamu. We reti, we pahay. Jadi kita boleh pergi. Kata wajib aku turut Al-Quran. Dan aku nak turut tak boleh. Kalau aku tak reti, aku nak belajar reti. Wajib aku belajar reti. Habis duduk situ. Lepas tu turut kerok ni kita boleh turut. Tak boleh turut belakang. Nak turut setengah-setengah ni ada. Yang mudah-mudah. Ni perangai Yahudi dan Kristian. Perangai Yahudi Kristian lah tu. Kitab Taurat saya buat tabak di hari ini duduk berlaku di Palestin. Hidup main, duduk main. Duduk bahang dengan kitab Taurat ke Injil dia tu. Padahal dalam kitab At-Taurat Al-Injil, kalau siapa-siapa berimej semua kitab At-Taurat dan Injil, tak berlaku supaya berlaku di Palestin di hari ini. Tapi dengan sebab tertutup setengah, tinggal setengah, hapus situ, buih situ, tambah situ, bagi sini, itulah ada pucuknya jadi. Tapi kita orang berimej umat Nabi Muhammad ni, tak ada peluang. Kan Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fisilmi kaffah. Hei orang yang berimej, mu masuklah semua ke dalam Islam. Jangan masuk setengah, tinggal setengah dalam. Tak apalah kita umat Nabi Muhammad ni. Tapi takutnya ada juga. Takut ada juga turut setengah. Hasmaya puasa nak turut, tapi akidah tak mesti turut. Hasmaya puasa nak turut, tapi hatohai nak tak mesti turut. Tauhid kau si turut kau Tak tersih, tersih, payah. Tauhid kau si turut, adik, tersih. Mantu apa? Tuk pula siapa? Tak boleh jadi. Tak bertemu siapa ke bila dengan tu. Nak belajar. Nak mentauhidkan Allah. Tak si ambil hak Allah aja. Tak si ambil hak Allah. Oh, kata nak mentauhidkan dia. Walah tu, walah tu, walah tu. Tak si.
nak mentarikkan Allah tau saya turut Rasulullah royak sekira saya tau saya mana turut nak tarik pada Allah mau nak turut siapa turut pelas siapa otak nak terima tak boleh dia otak kita nak terima tak boleh nak mentarik ke Allah nak turut Allah nak lah baru kena deh ni tau saya turut Allah royak Allah royak nak mentarik Allah pelas saya nak turut pelas siapa ayolah. Sebab tu kita mai pencerah pahamai kita, sikap kita, pegangan kita, kepercayaan kita, akidah kita ujar dia betul kata kita ni gana-gana dengan Al-Quran Karim. Tapi setan paling takut sekali. Setan paling takut sekali. Kalau kita nak baca buku ikhtisar, saya tak nak suruh aja minta jauh setan. Kalau kita nak baca buku hadis lagi, saya tak nak wayak kali. Suruh baca apa suruh pengamat setan dulu sebelum baca hadis. Tapi buku Al-Quran ni fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Apabila kamu nak baca Quran, membacalah minta berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Kan apa? Setan ni murih sungguh. Setan ni sekak sungguh. Tok se itu Al-Quranul Karim. Setan nombor satu, Yahudi nombor dua, Kristian nombor tiga. Ada lagi kita turut Quran. Bagi nafsu kita, pak nama pak. Nah, jadi Allah perintah suruh turut Al-Quranul Karim. Kemudian, kalau dalam kaedah, mungkin turut tenebel ni, bergaduh sekat tu. Kita turut tenebel. Kalau tenebel suruh ke apa, kita turut. Lepas tu, kalau orang lain suruh, kita boleh turut, pak lain pun. Tak apa, tenebel kita turut, pak lain turut boleh. Kalau mari sekat ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum mungkin turu Al-Quran dia diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu hok hai royak gapo kita turu belaka patu setan atek boleh ya turu setan atek turu manusia atek turu lepas apa atek boleh ya katuk sekat tu tapi Allah Maha mengetahui Maha bijak kalau tu ayat sekat tu selai kok tabaklah hamba dia yo uri tambah wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun hadalah kamu turut Quran ya datang datang patut menjangit tu lain be tak ada kubat kebuklah. Mungkin kamu kena turut tenembel, dia turut lain. Baik, tak boleh turut lain. Mungkin kena turut tenembel, dia boleh turut lain. Dari ayat ni, mu kena turut Al-Quran, bukan sekat tu. Dan mu tak boleh turut lain. Baik. Nak turut ke pelas apa, tak boleh lah. Nak turut setel, tak boleh lah. Nak turut manusia kalau bercanda dengan Al-Quran, tak boleh lah. Baik. Nak turut yang lebih jauh sungguh, tak lagi kita. Kita kena, kita tak kena, tak boleh turut orang lain. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Wali-wali kamu, pemimpin-pemimpin kamu, siapa-siapa, semua setan ke apa semua, dari turut dia mahu tu. Allah, Allah ni keras sungguh. Itu getah, jangan turut orang lain, selalu dah. Kalau orang lain, orang yang serupa dengan Quran, tak apa. Kita pergi turut, dia turut Quran. Kalau saya royak, saya manusia kan ni dah. Saya royak kena gitu. Tengok. Serupa dengan Quran nak buat tu tak ada apa. Turut tadi pun kena turut Quran. Kalau saya kata Rasul turut Quran lah. Tak ada yang kita kata turut sesat. Nak turut tadi kan nak turut Quran. Quran kata mungkin nak turut Quran. Lepas tu mudah pun nak faham. Tadi kata oh, tak boleh turut Quran. Tak ada yang kita. Nak turut mana? Kalau saya royak ni canggur dengan Quran ni. Canggur. Tak usah turut saya. Kerana saya belagu dengan Quran. Apa dah? Jadi mu jangan turut lain dah, jangan turut lain. Ittabi'u turutlah Quran, jangan turut lain. Ikutlah orang lain nak bagi letuk manusia, bentuk setan ke, letuk manusia ke, nama bentuk gapo saja, jangan turut. Kalau bercanggah dengan Al-Quran dan bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Selain daripada Al-Quran, yang mai duk ajak, yang mai duk royak kalau bercanggah dengan Al-Quran, maka celah itu adalah kebatilan. Kebatilan kalau tak serupa dia bercanggah dengan Al-Quran tadi bukan hak sungguh bukan hak benar. Akhir sekalinya qalilan ma tadhakkarun sedikit saja yang kamu ambil peringatan pengajaran daripada Al-Quran kena ya Al-Quran ni dia tak ada royak kata banyak kok molek
Yang oleh ini kalau banyak, banyak tak pakai. Kalau buat sikit, deh, sikit saja orang yang ambil pengajaran. Ya balas tu. Banyak kau tak molek, sikit saja kau molek. Ha, kalau kita nak buat berdomi dengan, oh, kena dia motor tu. Oh, buat tengok tu. Ramak orang turut tu. Ada dunia ni. Mana ramak orang turut. Ha, kena orang tu. Tengok. Tak semua orang ramak. Lagi nampak tu. Lagi salah, lagi tak betul. Ha, tak semua orang tu lagi kena. Sebanyak manusia tak dunia ni sikit saja ada turut dia. Ha, buat apa dia kata tak semua itu? Tak semua tu hawa nafsu tu. Tak semua hawa nafsu. Padahal dalam Quran tak ada sahabat. Kebanyakan manusia berimej. Tak ada sahabat. Tengok yang malah tu. Kebanyakan manusia ambil pengajaran pada Quran, tak ada. Kebanyakan manusia kasih kepada kebenaran, tak ada. Goliknya, kebanyakan manusia bersyiri, kebanyakan manusia deraka, kebanyakan manusia kufur, pada tu banyaknya. Kalau sikit, sikit saja dari kalangan manusia yang berimej. Sikit saja manusia yang mengambil pengajaran. Kalau sikit waktu. Jadi sikit banyak tu. Tak usah buat sabuk lah. Kata, ah, tak kena lah kita ni. Kan orang sikit urut ni. Jangan-jangan. Kalau sikit banyak urut kena salah tu, orang tu pacar tu petai. Dah. Ganjur, orang harus cerak-cerak. Tak boleh cerak-cerak. Lepas tu, bikin seorang ramah. Oh, penuh lah boleh. Lah ni, berjalan penuh. Lepas apa? Kan seorang ramah. Apa? Kata, oh, tengok orang ramah nampak kita belakang. Kena. Bukan balas tu. Islam tak pergi balas tu tak kali. Islam tak duduk di atas seorang ramah, orang ramah turut tu kena, orang turut sikit tu tak kena, bukan pada tu tak. Islam dia kalau turut Quran kena, turut hadis Nabi kena. Tak turut Quran, tak turut hadis Nabi tak kena. Walaupun orang ramah turut. Ha, kita pakai pergelak jadi kena deh. Gelak jadi kena kita orang Islam ni. Ayat seterusnya, wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'ilun. Kemudian orang-orang dulu daripada umat Nabi Muhammad, orang dulu sebelum daripada umat Nabi Muhammad ni, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ilyas, umat Nabi Syu'aib, umat Nabi Lut, umat Nabi Musa, Isa semua tu, tak ada seorang habuk Nabi yang tidak ada orang lawan. Tak ada seorang rasul yang tak ada orang menentang. Semua ada rasul, adalah orang menentang. Ada rasul, ada orang menentang. Nabi orang menentang tak pandai juga. Ada hikmat. Siapa berani kata gitu? Ada seorang habuk kata gitu. Ini merupakan satu sunnatullah. Kebatilan yang terlalu cerak dengan Al-Haq. Dengan sebab Nabi Nuh bawa Al-Haq, orang ada kena kepada kebatilan akan bangkit menetang. Nabi Hud dia bawa kebenaran Al-Haq, orang ada bawa kebatilan ashab kaum Ad, dia bangkit menetang. Ikutlah siapa saja buat kebenaran, di mana saja orang yang dibawa kepada kebatilan, dia tetap dia bangun lawa dan menetang. Kalau ayah kau indah, sunatullah pada itu. Tapi kita ni kita tak reti mana, tak faham mana. Kalau ada orang doyak kebenaran, orang lawan, memang tu tak anda tak ada hikmah sikit bob. Tak gamuk. Tak ada hikmah. Jadi bagi saya kalau ada orang lawan, kalau orang sini lawan, saya baca sana deh. Saya bersyukur, alhamdulillah, bertemu dah. Ini bahasa betul dakwah aku ni. Saya berpegang dengan ustaz saya, beliau saya royak dah. Ustaz Zaid Abdul Karim Az-Zaid. Dia mau nak kena dakwah, dia mau betul ke salah. Ada ayah hari. Nak tahu kata dakwah antum dakwah Islamiah ataupun dakwah antum dakwah jahiliah, ada ayah kali. Kalau dakwah antum duk jalan ada orang menentang, okey, nah, betul. Pak kita kejut. Kalau dakwah antum senyap tak ada apa menentang sore apa, okey, dakwah antum ni palsu dan dakwah jahiliah. Ah, kita katakan, no, tak kita lalu. Mencari seorang Nabi ni, cari seorang Rasul dari kerajaan teroyak, orang tak menetek. Cari, ah, kena sungguh. Tak ada seorang buk Rasul, orang tak menetek. Nah, maka noyak kata, kaedah je, kebatilan dia kena lawan dengan Al-Haq. Tu, dia terlawan dua tu. Maka mari di sini, orang-orang dulu, dia terlawan dengan Nabi, dia terlawan dengan Rasul,
Allah membinasakan mereka itu. Binasa tak dunia lagi dah. Wata min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'tsuna bayatan aw hum qa'ilun. Bertengok berapa banyak pengikut-pengikut ahli-ahli kampung, ahli-ahli bandar, ahli-ahli negeri yang telah kami membinasakan mereka itu. Dan kebinasaan itu mari dalam bentuk macam-macam. Mari dalam keadaan mereka itu duk tidur di waktu malam, ada juga duk tidur waktu tengah malam. Kalau mengikut setengah ulama kata, duk tidur waktu tengah malam, mari kebinasaan Allah Subhanahu Wa Taala iaitu kaum Nabi Lut. Kalau Nabi Lut tengah tidur sedap, buat gerong-gerong-gerong, Nabi Lut nak pergi berdiri tu baik-baik lah. Allah Allah baik kamsan. Nah, suruh mereka pergi royak kepada Nabi Lut. Eh, Lut malam ni mengguna tubik habis di kapung. Orang budi ni tubik habis lah bandar ni. Nabi Lut pun tubik habis. Buat tubik malam tu gotong. Balik bombi macam-macam lah. Nikau Nabi Lut. Allah pun binasakan mereka itu. Bak sunnah bayatan. Dalam keadaan mereka itu duduk tidur. Aum qailun. Ataupun Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan mereka itu di waktu siang hari, mereka sedang-sedang duduk rehat seperti kaum Syu'aib, kaum Nabi Syu'aib. Duduk menyanggai lek petek. Qailu ni qailulah. Orang Arab ni kalau zuhur ya qailulah lah. Qailulah sama ada yang tidur sama yang rehat. Kalau saya duduk di riak dulu, kalau zuhur senyap. Kereta-kereta tak ada banyak. Kalau rumah tu kat senyap belakang, tak temu lah kena berjalan apa. Orang pakat koilu lah, pakat tidur belakang, rehat situ. Bukan tak molat, satu molat. Kita kalau kita boleh guna sikit masa lepas zuhur untuk koilu lah, itu sunnah Rasulullah SAW. Koilu lah yang panggil kita rehat di waktu tengah hari lepas zuhur tu. Sama ada kita tidur ataupun kita duduk dia tenis saja rehat, itu dinamakan koilu lah. Tak mesti tidur. Tidur pun tak ada apa, tak tidur pun tak ada apa. Pentingnya kita rehat masa tu. Maka dalam keadaan kaum Nabi Syu'aib tengah-tengah rehat di waktu siang hari, mari binasa yang Allah kenakan ke atas mereka itu. Fama kana da'wahum idh ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Bukno azab Allah, bukno kebinasaan Allah ke atas mereka itu, dia tak lagi adalah dia kena berdoa minta kepada Allah, merayu kepada Allah, minta ngadap kepada Allah, merayu hak kepada Allah. Ketika azab Allah kena ke atas mereka itu, mereka tidak merayu kepada Allah, mereka dalam keadaan mereka yamrab akui kata kesalahan mereka, qalu inna kunna zalimin, kami zalim ya Allah, kami salah sungguh ya Allah, kami deraka sungguh ya Allah, kami kufur sungguh ya Allah, kami tinggal sungguh ayat kamu ya Allah, kami lawan sungguh dengan Nabi kamu ya Allah. Mengaku habis-habis mengaku di situ, tapi mengaku di atas kesalahan ketika Allah mengenakan azab ke atas mereka itu, pengakuan yang tidak memberi faedah kepada mereka. Supaya jangan duduk halkum, duduk sesah belakang tu. Orang yang lawan dengan Quran, orang yang dengan Islam, orang dengan Allah SWT, biar kita kenyamu di halkum, semua tersesah belakang tu. Mata tu berlaluh, tangan dia wagai, wagai kaki dia titah-titah. Dalam keadaan mereka duduk sesah tu. Sesah yang nampak dah. Mari dalam Quran jelas-jelas tahu ya. Teka nyawa duduk di halkum, mata duduk berlaluh, tangan gua gai, kaki gua gai. Allah menceritakan bahawa mereka minta daripada dia, ya Allah, hidupkanlah aku semula ya Allah, aku nak jadi orang beriman ya Allah, aku nak jadi orang beribadat kepadamu ya Allah, aku tosin tu jadi orang jahat yang diakui kepadamu ya Allah. Tapi pintu taubat sudah tertutup, duduk belalak-belalak situlah matanya, kaki dia gua gai situlah. Tuhan tak terima dah pada masa tu. Sebab itulah ni sebab ni demo ni pun apabila Allah mengenakan azab kata mereka di dunia ni, mengadu kepada Allah, merayu kepada Allah dalam bentuk mengaku kata kami zalim sungguh ya Allah, kami jahat sungguh ya Allah, kami salah sungguh ya Allah. Itulah dia dari sekat lima ayat yang malam ni. InsyaAllah kali semula kita sambung pula ayat ni 7-8-9. Jadi khulasah ataupun kesimpulan untuk kita pada malam ni iaitu satu, Al-Quran yang Allah turunkan ini
iaitu Allah sendiri yang menurunkan dan turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qira'ah jelas bagi daripada Allah Subhanahu wa taala turun kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Lepas tu turun mari bukan suruh pakak duk dia Qira'ah, kita duk suku Qira'ah duk suku dak kali. Dalam bentuk kita kena boleh baca Qira'ah, kita kena boleh reti maksud Al-Quran. Lepas tu Nabi Muhammad dan pengikut Nabi Muhammad disuruh sebar Al-Quran kepada manusia. Balig ma unzila ilaika min rabbi. Menyebar Al-Quran kepada manusia. Lepas tu kalau orang lawai, orang menetek, orang cegah, apa semua tu, selakuk. Tak usah bimbang. Kerana apa? Kerana kita tanggungjawab baca biar orang dengar, orang nak turut takut, kita tak kuasa. Waktu kerja Allah Subhanahu wa taala. Kita nak amaran kepada manusia, kan takdiran kepada manusia ni, deh, kena takdiran dengan Al-Quran. Ayat yang berhubung dengan tu baca reti biar dengar. Kita nak peringatkan kepada orang beriman juga, sebab itulah kita kena peringatkan dengan Al-Quran juga. Sebab tu saya hari ni, kalau orang suruh saya ceramah di mana-mana, tak nak angin kalau tak baca ayat Qur'an, gitu hurai gitu. Buat sepenuh ambil kesempatan, masa tak banyak dah kita dah dunia ni, deh. Cuma boleh saya nak mula dengan ayat Qur'an semua. Ayat Qur'an semua. Ya, kerana wazikrah ni, zikrah dengan Al-Quranul Karim. Ayat ni. Tak ada salah kami ayat Qur'an pun. Nah, tapi kita masa zub, masa mesra, kita nak ambil kesempatan dalam ceramah saya tu deh. Dengan ayat Qur'an saya suruh ni. Atau saya ambil, saya takut orang tak kuruk pun. Kalau tak dengar, tak sah. Waktu bukan kerja kita, kita baca. Nah, itu satu yang kita boleh ambil. Dah. Dua. Yang ketiga, turut Qur'an bukan satu benda yang sunat. Bukan satu benda yang pilih nak turut pun boleh. Kalau saya turut pun boleh. Tak, bukan. Wajib turut. Nah, wajib turut. Kalau kita nak kepada kejayaan dunia dan di akhirat. Turut Qur'an, biaya. Tak turut, tak biaya. Tak temu. Tak bertemu surga kalau tidak dengan Al-Quran. Kerana Tuhan royak siap dah. Jalan nak pimpin, nak tunjuk wisapa kepada surga, kalau esok lah. Syah Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Nak pergi bertemu surga, tak saya turut Tuhan royak. Alah. Tuhan royak apa? Allah. Kalau kita temu syurga, kena turut lah tu. Ya Allah, ya gini, 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 temu lah. Nak kita temu syurga atau saya turut, tu dia, ya. Buat apa? Kita tak kerti. Turut kalau dia, sesak kau kita. Sesak ke mana, tak tahu. Sesak, sesak dah pula, sesak dah. Kalau kita duduk dah tak kena dah, duduk tak kena, boleh takut sesak. Ni tak tahu mula lagi dah. Pada takut sesak pun lagi. Apa? Kalau kita nak turut Qur'an dah, kena dah, betul dah. Kerana hak tak sesak, hanya turut Al-Quran. Tinggal Qur'an sesak juga. Kalau kita nak tak Qur'an dah, kena turut Qur'an gitu, kita turut dah. Lepas tu, jangan. Tinggal Qur'an dah sesak. Itu boleh kita sesak. Ni kita tak nak turut sekimbul Qur'an. Jangan turut ke sesak. Apa pun tak kena bila. Dia aku sesak dah, apa kena bila. Tak kena bila. Tu. Tak boleh kena. Tak boleh duduk di atas jalan As-Siratal Mustaqim melainkan dengan Al-Quran Karim. Dah tentu Al-Quran. Dah kita kena ingat sini tu Al-Quran satu benda kewajipan, bukan sunat, bukan boleh buat pilih dak kali. Dan yang keempat, kita tak boleh turut lain daripada Al-Quran. Boleh tetapi umum dunia. Kalau tu ayat belakon, jadi turut lain, jadi turut lain. Tentu Al-Quran saja. Lepas tu banyak orang umat-umat Nabi dulu tak ada turut. Tak ada turut wahyu Allah, tak ada turut ajaran Allah yang dibawa oleh Rasul, maka Allah membinasakan mereka itu. Tuhan marah sungguh orang tak turut ajaran dia ni. Orang tak turut ajaran dia yang dibawa oleh Nabi, Tuhan marah sungguh sehingga Allah membinasakan habis sama ada di waktu tidur malam ataupun di waktu rehat tengah hari. Lepas tu semua orang yang kena binasa oleh Allah buat siapa rasa tu pakat sesah, pakat yang berat, pakat iktirah, pakat mengaku kata salah, kami zolim ya Allah, kami zolim ya Allah, kami salah ya Allah. Itulah dia. Mudah-mudahan ayat kita dengar sana dah boleh menambahkan iman kita mengikut Tuhan janji. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kita akan beriman apabila dibaca Al-Quran kat atas dia, ya, dia faham, iman dia bertambah. Maka alhamdulillah
sekadar dekat-dekat sejak malam ni, email kita akan bertambah melalui ayat Al-Quran kita dengar saat ni. Mudah-mudahan dia menjadi makanan kepada iman kita. Wallahu a'lam. Aku lukau lihaza wa astaghfirullah li walakum walisa'il muslimin wal muslimati min kulli dzambin fastaghfiruh innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.